Ini perjalanan selanjutnya yang kedua, yaitu ke Watu Pencu. Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya mantap. Turut kebun. Yes, Pak, laku, Pak. Turut papringan. Ini pasti hutan nih. Mantap kok karetan kayak bawah itu. Manuk ya kayak pol. Jatuh, Pak. Itu utuh, Pak. Waktu doseran. Ini wedhi wete kok jadi bapakmu. Wedhi-wedhi. Iku duwet-duwet kae. Kuwi sore duwet-duwet ya. Enggak sih. Kartu induin kita? Ini kartu ini kalau kartu indu apa iki? Kene iki? Ini yang kenapa? Wet apa wau? Lengkeng. Itu wis mawon banget tentang video seru. Jadi bingung nak jalan setapak ini. Apa iki? Kene iki? Kelengkeng gitu? Enak gitu kelengkeng. Bisa tak pernah sih pak? Misal kita, ini kita? Itu sih, itu dapat kelengkeng gitu. Dapat kelengkeng gitu. Betul. Cuma nggak sih, dua tak? Budi. Jadi beri kau saya, kau tak ngecek ini? Ini besok belas tak? Dah neng ke? Yes, kita pindah ke sebelah sana ni. Mantap. Kita pindah ke sini. Pengkeng. Duit pengkeng-pengkeng. Tadi bapaknya gitu. Poin ini. Ini, Pak. Kono kae ngene dhuwur kae lho kae Pak. Oke Pak. Oke dhuwur kae. Ini kita tidak tahu apa yang kita cari. Pokoknya kita eksplor aja. Lho iki ne jaring Pak. Jaring ini. Masake manuke. Manuke. Ketemansang. Ini penjaring burung. Sampai burungnya udah semantel sake karena tidak diambil ditinggal oleh pemiliknya. Assalamualaikum. Aduh ki apa ki jaringnya. Kita coba ini juga burung juga kasihan. Ini sebenarnya luas dan lebar. Kasihan burung-burungnya tidak terlepas. Apa kono ya? Bisa ya? Sini banyak batu cuma nggak tahu ini yang mana. Terjalan nih. Anjlok sih ini. Mana lah? Ini apa sih? Itu warna apa yang itu? Di? Itu. Tambah lari.
Budi ta? Iki. Oh iya, kita dapat sambal belerang. Ke susuk iki. Oh iya, ke susuk. Pengasian. Ini Mas masuk. Ora. Ya. Kita ke hutan. Pemburu, tim pemburu. Wih, kene ya apa sebeli? Wih, wih, pak, besar ya? Tuh lho, mantap lur sini, kayak area persawahan, apa tegalan, sekolah saya sini. Nah, ini nih. Tapi medannya mudah-mudahan rana jebakan jaman pak terang. Elah ini pak orang dalannya yang kere terbasa sih. Ya, jalannya mungkin salah jalan pergi. Oh ini kiki kiki iya oh ini aduh keberingat ya. Bener nih niki batu niki kae heh mboten niki dulu niki heh langsung kae kok pita pak ya ini kalau malam mungkin horor nih di sini aduh loh. Kenapa ini di sini? Karena itu waktu niki, Pak. Ini kalau di sini mungkin jejak-jejak zaman dulu. Ini kalau dilihat ke sana itu sebenarnya semua area rawa dan sekitarnya, bahkan sini Salatiga, sana kota Salatiga. Itu semua kelihatan. Jadi mungkin kalau ini paling ujung sendiri dari kota Salatiga, setahu saya ya. Jadi ini paling dataran paling tinggi di antara yang tinggi di wilayah Salatiga. Nih, ini paling tinggi sendiri. Ini apa, Pak? Jenengnya Pak atau apa, Pak? Watu Pencu. Ya, Watu Pencu ini terletak nanti, Pak. Gunung Payung. Daerah Gunung Payung. Jadi Watu Pencu di daerah Gunung Payung. Batune ora nindak. Ya, Pak, parun, Pak. Ini satu ini tempat ini. Dan di sini kalau saya merasa emang tempatnya lumayan bagus, dalam arti sangat cocok sekali seandainya teman-teman mau menyendiri, putus cinta atau apa itu. Oke. Itu yang Watu Pencu itu kita ini menurut kok iki pak ya kayak tempatnya emang spesial. Nah, tapi tidak ada salahnya kita ke sana. Ini sudah ada yang di apa ditambang dihancurkan tapi ya belum selesai. Oh ini yang datar-datar ini pak, datar ya pak.
Oh, sing dari di doser-doser iki mungkin. Dan apa di doser? Assalamualaikum. Oh, sing iki di doser. Oh, bekas doser-doser kuwi. Jan-jane kuwi watu pentune iki kuwi. Kang, sing nang wis digetil. Oh, iku. Wis tak ke sana. Ya. Oh, saya ada pohon duitnya ini. Ya emang itu sudah kayak didoser-doser tapi enggak bisa naik ke atas. Tapi yang sebenarnya watu pencu itu yang sebelah ini watu pencu. Kalau dilihat secara kasat mata ini seperti batu pada umumnya, cuma di bagian atas ini bisa untuk sholat kayaknya. Dan di sini ada pohon duet di atasnya, ini pohon duetnya kayaknya ini duet besar, tidak duet seperti biasanya, yaitu kaos tangan masih di situ, kemungkinan para pekerja asing. Pekerja asing, pekerja batu-batuan. Sebelah sini itu ini gundukan tanah seperti biasa. Oh, gini tempatnya, gini. Jadi aduh. Ini tanah kayak gini. Ini emang cocok sekali untuk apa yang istirahat atau apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, untuk sholat bisa ini. Oh iya, ini memang sing setelah saya rasa-rasakan, saya berdiri di daerah sini. Ini emang paling tinggi di antara tinggi dari dataran. Maksudnya kalau dibandingkan di sana pohon-pohon itu, rumput itu, ini juga semakin tinggi. Kalau ini bisa melihat area rawa pening. Tapi kalau sebelah sana tadi itu tempatnya bisa kelihatan semuanya. Mungkin secara apa ini? Secara goib mungkin ini adalah pusat dari apa ini? Bangsa lain mungkin loh, saya tidak tahu. Untuk sana itu mungkin untuk memonitor gitu. Mungkin kayak gitu. Mungkin benteng pertama sana. Ya, mungkin benteng pertama sana untuk mengantisipasi musuh-musuh atau apa yang tidak diharapkan mungkin di sana. Ini mungkin di kerajaannya sini. Tapi saya tidak tahu. Ini biyen Taman Saru, tempat keputren. Pas zaman ini kerajaan Ratu Adil. Oh, mriki? Heeh. Prasasti ini kan sing ning kono. Penten prasasti ini? Ya kan sing ngene pelumpungan iki kan iki sik dadi siji. Oh, masih gabung kan kuwi? Heeh. Lemut. Ibu. Oh, keputaran begini nggih. Ini keputarannya kene. Emang kalau dilihat secara apa ya? Biasa ini tempatnya juga lumayan bagus lah. Oh, ini klengkeng juga nggih? Hmm? Klengkeng juga nggih. Klengkeng. Dan pohon klengkeng dua. Ya, tak tahu lah. Secara goib, tapi kalau secara dilihat secara sepintas emang tempatnya ini paling tinggi di antara bangunan ataupun tanah yang ada di kota Salatiga. Dan ini Budi, ini batu yang pernah mau dipindah. Ini bekas-bekas bikuknya masih banyak sekali, tapi tidak berhasil. Aduh, duh. No, Pak, enten angsa mas, Pak. Ya, konon di tempat ini ada yang namanya penjaga angsa mas. Nanti pegang, jadi kapak. Itu budaya atau cerita zaman dulu ya, mungkin benar-benar terjadi karena dulu ada kerajaan juga di sini. Hey, Pak, mulai Pak. Oke, okay. Gitu dulu petualangan hari ini. Tentang kenapa Pak? Gunung apa? Batu apa? Watu pencu yang ada di kota Salatiga itu bekasnya dihancurkan juga.
ini ditambang mungkin. Bahwa alam, pokoknya itu rahasia ilahi, kita hanya jalan-jalan saja dan mengetahui seluk-beluk zaman dulu lah. Kita belajar kayak itu, kita belajar zaman dulu karena ini dulu pembangunan ini kampus nih, kampus UKSW di atas kampus UKSW yang terbaru yang mau kepo. Tuhan apa? Tuhan apa? Masuk ke siapa malah di luar ya, begini pak. Oke, gitu dulu dulur-dulur teman-teman Budi. Ini informasi kali ini, jangan lupa like and subscribe dari video saya dan nantikan video selanjutnya. Jangan lupa untuk komen-komen teman-teman wilayah Salatiga sekitarnya, wabil khusus di apa ini, orang-orang kota Salatiga mungkin bisa menambah cerita tentang seluk-beluk Watu Pencu ini biar masyarakat yang belum tahu menjadi tahu. Ini apa lagi pak? Istirahat mungkin, istirahat ke rumah-rumahan sementara untuk penambang batu. Itu tempatnya itu kan tidak salah, tapi menurut hati saya ini tempat yang lumayan bagus untuk bangsa-bangsa lain, dunia lain. Oke, gitu dulu, kita akan pulang selesai hari ini jalan-jalan. Oke, pergi. Udah segor-gor, patok-patok sen. Oh, di kan kita tambang. Patok-patok ya. Oke, sudah kalah. Oke, gitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya neng rak. Oh, ini berarti nganu pak. Iki berarti kerap gay nggarin ya pak. Kayaknya jalan tercepat ini mungkin. Ini, ini. Pas mantap. Oke, dan ternyata dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk mengakses watu Pencu itu ternyata paling mudah, paling simpel. Teman-teman bisa berhenti di gardu induk ini. Nah, ini teman-teman tinggal ke situ, situ naik ke sana. Nah, itu pohonnya di sana, di atas sana. Oke. Kita kembali ke markas. Is kembringet. Ki Salatiga masa depan nih. Neng kau kembali ke tangan, kembali ke tangan. Berarti ada yang melakukan itu pak ya? Beda nih untuk konon waktu ini. Keliling gunung aja. Ini alasan kamu terus. Berarti nak merono, pas seneng gardu induk ya mau. Kalau nak patahin kamera nih.